Anwana Lampur Wicaksono dari GKJ Gayampet di Klaten. Kali ini saya akan menuju ke rumah teman saya untuk menceritakan cerita tentang sahabat terbaik saya. Tuhan Yesus memberkati. Rendra, Rendra. Aku punya cerita tentang sahabat terbaikku. Nah, sahabatku lahir di tempat yang biasa, tidak di rumah sakit yang mewah, tidak di kamar yang nyaman, dan tidak dikunjungi oleh orang banyak. Meskipun begitu, ia sangat spesial bagiku karena ia sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh, ia menjadikan mata yang buta, dan ia sanggup membangkitkan mereka yang mati. Dia penuh kasih dan selalu siap menolong. Dalam segala keadaan, ia selalu setia menjaga dan menolong aku. Bahkan ketika aku berbuat salah dan meninggalkan dia, ia tetap mau memaafkan aku saat aku kembali. Dan yang terbaik dari semua itu adalah sebagai sahabat, ia rela mati demi menggantikan aku yang harusnya dihukum karena dosa. Dan aku menjadi manusia yang baru. Aku yang harusnya dihukum karena aku malas, suka melawan, gak mau taat. Tapi aku diselamatkan karena kematiannya, pengorbanannya, dan salibnya. Namanya adalah Yesus. Ia adalah sahabat terbaik dan juru selamatku. Dan hari ini aku mau mengajak kamu untuk... Maukah kamu menjadikan Yesus sebagai sahabatmu juga? Nah, itulah ceritanya. Nah, kali ini kita berdoa ya, Ren, agar kamu besok bisa sekolah minggu. Nah, yuk. Dan Yesus, Bapak yang surga, gantilah teman. Aku ini Rendra, agar dia dapat sekolah minggu. Dan jagalah ia agar selalu sehat selalu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya, Nolan, teman.